gajian tunai, guys. Ini duit makan di bulan 5 ya. Terakhir kerja itu saya di bulan 5 plus 4 hari di ini yang 5 bulan 5-nya. Itu mendapat ini uang lembur 56 jam dikalikan 13.700 sekian ketemu 769.440. Ini uang makannya yang bawah. Uang makan mendapat di bulan 8 tuh dapat 196. Jadi total uang lembur maksudnya ini uang hari Sabtu itu loh, guys. Sabtu Minggu masuk tanggal merah itu disebut tegen. Tulisan atas itu tegen sigan. Oh, hari kerja-kerja di luar hari libur sini kan hari liburnya Sabtu Minggu. Tapi Sabtu Minggu dan tanggal merah. Tapi kalau dimasukkan disuruh kerja di hari Sabtu, hari Minggu dan tanggal merah dibayar tunai teken. Total tekennya 56 jam dikalikan 13.700 ketemu 769.440. Dan uang makannya ini, uang makan tuh 3.500 setiap hari. Hari kerja 8 jam. Kalau lembur dapatnya dua kalinya jadi 7.000, 7.000 won. Kalau lembur 7.000, kalau 8 jam di hari Rabu, di hari Sabtu, di hari Minggu itu dapatnya 3.500. Nah, ini kumpulan selama 1 bulan di bulan 5 uang makannya 196.000. Jadi total bayaran tunai di bulan kelima itu 965.44 penjumlahan dari kerja di hari Sabtu Minggu dan tanggal merah ditambah uang makan. Terus ini di bulan itu kan saya terakhirnya Mei ya, kerja itu sama mandor terus terakhir itu tanggal 31 Mei. Berarti gajian penuh di bulan Mei, gaji terakhir. Tapi disuruh nambah 4 hari. Jadinya masih dapat tambahan 4 hari. Lembur ya, lemburnya dua kali berarti yagen, yagen. Orang bilang biasanya yagan, yagan, tapi aslinya ada yagen. Teken, ada yagen. Bilangnya yagan, tapi yagen. Yagen itu kerja malam. Ini saya kerja lembur extra time di hari Kamis, Jumat. Kamis, Jumat itu berarti 3 jam, 3 jam, berarti 6 jam. 6 jam kalikan 13.700 ini hasilnya 82.440. Ini yakinnya 6 jam. Terus ini Pyongil itu kerja di hari tanggal merah itu hari hari Rabu itu tanggal merah, tanggal 1 itu tanggal merah. Tanggal merah lalu kerja di hari Sabtu. Alhamdulillah minggunya libur. Jadi ini kerja 2 hari ini, guys. 8 jam tambah 8 jam. Di hari Rebo tanggal merah itu tetap masuk kerja. Kalau hari tanggal merah kerjanya cuma 8 jam. Nah, ini 8 jam tambah hari Sabtu 8 jam. Dikalikan 13.700 sekian hasilnya 146 13 ya benar 13. Jadi total kerja tambahan di hari
hari 4 hari itu di bulan Juni itu totalnya 30 ribu. Oh, totalnya ini Hamke totalnya 478.840. Ini kerja extra time-nya di hari Kamis dan Jumat 3 jam 3 jam. Terus ini ada teken lagi. Masih ada teken 2 hari. 200. Terus uang makannya ini 30.000 dan ketemu totalnya 478.800. Ah, ini guys, uang tunainya sesuai jumlah tadi. Ini duit terakhir guys, pulang nggak bawa uang guys. Ini siap dihabiskan di sini guys, pulang nggak bawa uang, insya Allah aman.